Siapa yang telah mendapat hidayah, maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk menyesatkannya. Dan siapa yang telah sesat, maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk memberi petunjuknya kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Adila, aduh nama pun tak ingat. Okey, semoga dimudahkan dan kekal tiga ke sampai ke jannah dan dekat ni dapat duriat yang soleh-soleh. Amin. Amin. Kau tak tahu, kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatan. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi bertahun lamanya. Mereka yang telah diberi hidayah oleh Allah tidak boleh disesatkan oleh sesiapa pun. Alhamdulillah. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita suami isteri ni akan ada persepahaman. Maksud apa persepahaman ni? Maksudnya kalau tindakan apa yang kita buat, apa kita nak laku, kita Andika Ahmad Nofal bin Nordin dengan anak kandung saya Syahida Adila binti Saifu Adli di hadapan dua orang saksi dengan mas kahwinnya sebanyak RM20,000 tunai. Aku terima nikahnya Syahida Adila binti Saiful Adli dengan mas kahwin RM20,000 tunai. Boleh, tiba suara. Boleh, suara. Okey, okey dah. Okey lah. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa adalah saya, Ahmad Naufal bin Nordin, dengan izin bertaklif, iaitu manakala saya tinggalkan isteri saya, Syahidah Adila binti Saiful Adli, selama 4 bulan atau lebih dengan sengaja atau paksa, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang wajib kepadanya selama masa yang tersebut padahal dia taat kepada saya, atau saya menyakiti tubuh badannya, atau saya menesapkan harta bendanya, atau saya tidak mempedulikannya selama 4 bulan atau lebih, kemudian dia mengadu kepada hakim syar'i, dan manakala sabit aduannya dan dia memberi kepada hakim syar'i bagi pihak saya sebanyak RM1, maka pada ketika itu bertalaklah dia dengan satu talak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saiful Adli bin Abu Bakar mengucapkan berbanyak-banyak syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini telah berlangsungnya perkahwinan anak sulung saya, Syahidah Adila binti Saiful Adli dengan Ahmad Naufal bin Odin, dan alhamdulillah ianya berjalan dengan lancar sekali. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh keluarga yang hadir pada hari ini, terutamanya besan saya lah, besan saya daripada Johor yang bertandang ke Kelantan hari ini di sempena majlis perkahwinan kedua-dua anak kita. Dan di kesempatan ini saya mendoakan kepada kedua-dua anak saya ini, iaitu Syahidah Adila binti Saiful Adli dan Ahmad Naufal bin Nordin, supaya perkahwinan mereka ini berkekalan sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, tahniah kepada anak dia kami, Ahmad Naufal, yang selamat dijawabkabulkan pada hari ini dengan Adila. Tahniah kepada mereka berdua. Kami suami isteri, saya Nordin, ni Aisyah, ayah dan bunda, mengucapkan tahniah kepada kamu berdua. Dan insyaAllah, dengan izin Allah, perkahwinan ini diredai dan anak anda berdua menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad yang terbaik di dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum everyone. Okay, especially to my son Ahmad Naufal and my new member in the family, Adila. Welcome to the family. Okay, ibu dan ayah mengucapkan selamat datang kepada Adila, supaya Adila juga merasa gembira dan bahagia bersama Naufal hingga ke jannah, insyaAllah, dan dapat bersama dengan kami hingga hujungnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah majlis Ahmad Naufal bin Nordin. Saya wakil, bukan juga wakil daripada Fatimah family, daripada Nyai Fatimah binti Maskun, pakcik-pakcik saudara Roslan bin Bukhari, Samri Bukhari, Umi Kalsum Bukhari, Nur Syikin, Rafana, Samril, Kak Nona, Kak Yati, Hakimi, Hairi dan Hairi Ana, dan juga seluruh daripada seluruh belah Fatimah family lah, mengucapkan supaya agar Naufal kekal hingga ke syurga, menempuhi cabaran liku-liku kehidupan rumah tangga. Good luck Naufal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya abang ku Ahmad Naufal bin Nordin. Semoga ke anak cucu Najar rindu Najar nak balik Malaysia. Tapi itulah, tadi Zoom pun okey lah, alhamdulillah. Tak nangis lagi, tak tahu. Tu je lah kot. Tu lah, tahniah. Kakak
cepat-cepat agak. Nanti je. Bye. Hai semua. Saya Nadia dan ni ayah saya Nordin dan Puan Aisyah. Nyatanya Naufal dengan Adila. Welcome to our family. We wish you all the best. Congrats and be happy always. Until yeah. Jannah. Yes. Amin. Your turn bila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya suami isteri mengucapkan selamat pengantin baru dan tahniah kepada Nova dan Adila. Tahniah juga kepada kedua ibu bapa kerana telah dapat menantu pada hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum. Nak ucapkan terima kasih sebab doakan majlis ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah segalanya okey dan saya pun telah rasmilah menjadi suami kepada Syahidah Adila binti Saiful Adili. Jadi saya nak memperkenalkan isteri saya. Jom tengok. Okey, jadi saya nak kenalkan isteri saya Syahidah Adila binti Saiful Adili. Okey. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada semua sebab doakan agar majlis berjalan lancar. Alhamdulillah. Semuanya okey dan walaupun PKP tapi yang penting adalah doa kalian semua dan juga keluarga semua sentiasa berada di sisilah. Insya-Allah doakan agar majlis ini berkekalan sampai ke akhirnya. Amin. Kami, saya selaku adik-beradik, adik kedua, mengucapkan tahniah lah kepada kakak sulung juga abang ipar saya yang pertama ya. Dan saya bersyukur dan terima kasih lah kepada semua yang sudah datang hari ini. Terima kasih. Cinta sendiri.